Ya halo teman-teman, balik lagi di channel kami di channel P dan Game X teman-teman ya. Dan ya pada video kali ini saya akan melanjutkan survival kita episode kelima teman-teman ya. Ya dan ya kali ini saya nggak ajak Ki karena sudah malam teman-teman ya. Maklum Ki lagi tidur maksudnya ya. Palingan sekarang dah jam berapa ini? Sabar ya, saya lihat jam dulu. Sudah jam 6:22 teman-teman, parah ya. Tepat lagi ya kan. Dan ya di episode kali ini teman-teman saya bakal berpetualangan teman-teman ya. Bangsa kau. Dan ya daripada banyak bacot, mari kita ke videonya teman-teman. Let's go. Dan ya oke teman-teman, kita masuk ke world kita. Dan ya sebenarnya di sini saya akan lihat-lihat dulu teman-teman ya sebelum berpetualangan. Oke, dan desainnya ini juga lumayan ya teman-teman ya yang kibuat. Dan ya mungkin di sini aku akan mencoba berpetualangan ya ke suatu tempat, siapa tahu ada tempat yang lebih menarik. Oke, di sini nggak ada guru akas, siapa tuh kita mainin dulu. Oke, nggak ada ya. Ini apa ini? Oh, tempatnya bagus sekali ya. Oh, ada creeper. Sebentar creeper. Sedikit. Mantap lah ya kan. Ini tempatnya gelap banget. Eh. Goblok. Ada diamond kah? Ada koordinat 11 lagi nih. Sebentar. Sebentar teman-teman ya, sebentar. Kita coba cek dulu ya. Siapa tahu ada diamond teman-teman. Oh, kan benar. Udah mantap. Alright. Dapat 4 teman-teman. Lumayan lah ya kan. Oke, dan ya kita mengembalikan PX kita lagi teman-teman ya. Dan ya di sini kita cari ada gold juga teman-teman. Dan ya di sini kalau misalnya ada batu merah, kayaknya aku mau ambil batu merah karena aku mau upgrade lagi. Saya mau buat teman-teman ya. Oh, ini ada kan. Saya mau buat wall farm teman-teman ya. Ada creeper. Oh my god. Oke, ini ada lapis, kita ambil dulu teman-teman ya. Oke, banyak juga nih lapisnya ya. Wait. Ini lubang apaan lagi? Napas dulu ya. Oke, nggak ada lagi kah teman-teman? Santai. Oh, ini ada batu merah, kita ambil dulu ya. Ya mungkin udah nggak ada lagi ya teman-teman. Kayaknya kita harus balik ke atas deh ya. Oke, dan ya kita balik dulu teman-teman ya. Oh, ada penyihir. Sini ada penyihir. Aduh kan sakit. Aduh parah. Sapi, tolong saya sapi. Susu. Saya perlu susu Anda. Aduh tolong sapi, tolonglah please sapi, tolong. Zombie lagi ngejar aku dari belakang nih. Aduh, sapi nggak ada pula. Tolong. Aduh kan, aduh zombie, jangan kesini lah please. Mampus kau. Yang mana lagi sih? Ah, mana? Mana sih? Sini kalau berani jangan ngendok. Skeleton kan tukang ngendok nih.
noob kali gitu. Oke, selamat pagi, kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Dan ya, kita mau ngapain ini teman-teman pagi hari seperti ini ya? Mungkin kita coba berangkat ke Nether teman-teman ya. Kita coba berangkat pertama kalinya ya teman-teman ya. Oke, tempatnya seperti ini. Bagus, dan tujuan kita kali ini ke Nether teman-teman. Kita akan mengambil kuarsa teman-teman untuk membuat wall farm kita teman-teman, karena butuh banget wall farm teman-teman ya, maksudnya wallnya ya. Oke, ini kuarsa mana sih? Ada, aduh parah, aduh ngelag lagi. Sebentar men, aduh apa lagi, aduh men, please no, I hack you, please. Alright, lari dulu. Oh, itu ada quartz. Lari, tolong, masih ngejar, aku mati, tolong, parah, woi, jangan ngejar lah, woi, ini bukan dunia kamu lagi nih, nah mantap, jadi XP ya. Dan ya mungkin 22 quartz ini mungkin cukup teman-teman ya. Oke, dan kita buat dulu PX kita diamond dulu teman-teman ya. Mantap lah ya. Kan di sini kita saya sudah memasak batu saya, karena saya ini akan membuat, sebentar dulu teman-teman ya. Saya simpan dulu ke dalam sini dulu teman-teman diamondnya ya. Dan di sini juga kita ambil airnya dulu. Kita ambil bahan-bahannya, mungkin ini cukup teman-teman ya, dan batunya juga jangan lupa. Oke, dan ya kita akan membuat, kalian mungkin nggak tahu teman-teman ya, ya saya sudah bilang tadi teman-teman, wall farm ya. Dan ya saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatannya teman-teman. Dan ya di sini saya sudah upgrade PX saya teman-teman ya. Dan ya kita akan membuatnya mungkin di sini teman-teman ya. Sebentar, saya mungkin akan memperlebar wilayahnya ini teman-teman ya. 1, 2, aduh, oke segini. Kemudian di sini kah? Iya benar, sini ya. Di sini kita bisa simpan kan kayak gelap seperti ini. Kita simpan di sini ini teman-teman. Oke, dan kita bisa jaraki 1, 2, 3. Kemudian di sini kita simpan teman-teman ya, 3 blok ya, ingat jarakinya 3 blok. Dan kemudian kita jaraki 4 blok lagi, 1, 2, 3, kan kurang teman-teman. Oke, sini, dan kemudian kita bisa juga letakin di sini. Dan kemudian kita tinggikan lagi, ini 2 blok teman-teman ya. 1, 2, aduh nih bisa dihancurkan teman-teman ya. Dan ya di sini kita taruh meja pembuatan dulu teman-teman ya. Kita buat yang namanya pagar teman-teman ya. Kita taruh di sini dan kemudian di sini. Dan oke, di sini kita bisa tutup teman-teman menggunakan batu bulat ya. Dan di sini juga teman-teman. Pokok di setiap ruangannya ini kita tutup aja ya. Dan ya karena sudah malam, kita tidur dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat pagi ya, kita lanjutkan kembali teman-teman. Dan ya mungkin
Ada kalian lihat kaki creeper teman-teman sedang memasuki gudang kita. Parah dah, aduh, seram nih kalau hancur nih. Sini creeper. Saya pro sih tapi nggak terlalu pro ya. 2, 3 sekali lagi, mantap. Syukur nggak meledak. Dan ya kemudian di sini kita bisa gali 4 blok ini teman-teman ya. 1, 2, 3, 4 ini teman-teman. Dan ya di ujung, aduh, kita bisa tutup aja ya menggunakan batu bulat. Kita membuat lubang seperti ini, oke. Dan di sini kita bisa gali teman-teman ya. Oke, sampai terhubung seperti ini teman-teman. Aduh, apa sih? Apa? Oh, skeleton. Dan ya di sini kita buat dulu perisai kita teman-teman agar aman lah ya dari skeleton dan zombie ya. Dan ya di sini kita buat kita buat ini ya, chest, dan kemudian ini kita buat penampung teman-teman. Dan ya kita buat lagi sampai 7 teman-teman. Oke, dah sampai 7 belum. Perlu nggak sampai 7? Sebentar ya. Kita simpan dulu satu chest di sini dan kemudian kita taruh dari sini 3, 4, 5, 6. Oh, cuman butuh 6 teman-teman ya. Dikirain butuh 7. Terlalu boros ya kalau 7 ya. Dan ya kita tambahin lagi ya petinya ini teman-teman. Dan ya kemudian kita juga bisa membuat, aduh nih kita lupa ambil talinya teman-teman ya. Kita bunuh dulu skeleton tadi, mana dia? Oh ini nih, ngentok. Oh, kasih busur kamu sini. Oh mantap, ini yang saya cari nih ya. Mantap skeleton, kamu mendengarkan saya ya. Terima kasih lah Bapak Mojang ya yang menciptakan gamenya ya teman-teman ya. Oke, ini juga ada tali, kita juga banyak teman-teman. Dan ya busur kita nggak ada lagi nih. Oh ada. Baru 2, 3, 4. Oke, pas 4 teman-teman, mantap lah. Kenapa teman-teman aku kumpulkan 4 busur seperti ini? Karena aku membuat The Inspiser ini teman-teman ya. Kita buat 4 teman-teman ya. Dan ya di sini kita bisa ganti yang ini teman-teman menggunakan The Inspiser kita tadi teman-teman. Ini dia ya. Oke, seperti ini. Dan ini kita buat gunting dulu teman-teman. 4. Oke, ini dia 4 ya. Kita masukkan. Oke, dan semuanya udah dimasukkan. Dan kemudian kita buat obor batu bara ini. Oke ya. Kita buat pengulang batu merah ini teman-teman ya. Kita taruh di belakang semua dispenser ini teman-teman ya. Jangan diketuk teman-teman, ingat ya. Dan ya kita bisa taruh juga ya ini. Ini nggak usah pakai ini sih sebenarnya. Boros batu soalnya ya. Kita bisa taruh seperti ini teman-teman ya. Oke, dan ya jadinya seperti ini. Dan ya kita buat, oke, 2 ini teman-teman ya. Pintu apa nih? Saya lupa ya, Pak. Pintu pagar ya. Dan ya kemudian kita juga bisa menggunakan mana ini? Menggunakan papan kayu ek ini teman-teman ya. Kita dari atas bentar, kita lapisi seperti biasa teman-teman ya. Oke, dan jadinya seperti ini. Dan ya fix, kemudian kita taruh seperti biasa seperti ini teman-teman ya. Seperti pola biasa ya. Taruh aja seperti ini ya pokoknya. Kita juga bisa taruh tangga seperti biasa teman-teman ya. Dan ya kita bisa taruh lagi seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali dulu teman-teman ya. Oke, sudah kelihatan kandang-kandang. Saya lupa. Aduh. Oke, di sini kita bisa taruh obor seperti ini agar terang teman-teman. Oke ya, kita buat kawat pemicu ini ya. Kita taruh di sisi-sisinya seperti ini teman-teman. Dan ya kemudian kita juga bisa taruh benang ini di tengah ini teman-teman ya. Kita hubungkan. Oke, dan jadinya seperti ini. Dan ya kemudian kita tinggal memasuki aja domba-dombanya ke sini teman-teman ya. Domba, mau ikut nggak? Satu aja nih ya. Aduh, kan salah kena pakan.
Awas. Ayo keluar cepet. Dodol. Aduh. Malah yang tuh kabur parah. Ayo ikut saya. Kenapa anda ke situ? Dodol. Sini. Ah, dadah. Yang ini nih mau nih. Jangan dulu. Oke, ikut saya. Ayo. Masuk sini, masuk perangkap cepat. Masuk perangkap. Oke, kena prank. Mundur dulu. Nah, dia akan bekerja seperti itu, teman-teman ya. Dan ya mungkin oke teman-teman untuk video kita kali ini sampai di sini dulu ya, teman-teman ya. Karena di sini kita sudah membuat wall farm kita, teman-teman ya. Dan ya jika kalian lihat itu dombanya itu kalau masuk ke sana bakal disik, dipotong teman-teman. Bukan dipotong, digunting ya bulunya teman-teman ya. Dan ya jika kalian suka jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya teman-teman ya. Dan jangan lupa kalian aduh, sebentar zombie nanti lah, woi, parah. Dan jangan lupa kalian hidupkan lonceng notifikasinya agar setiap gua upload video baru kalian tahu teman-teman ya. Ini zombie dari tadi ngikutin, ya ampun parah. Dan ya jika kalian ada pendapat untuk membuat video baru teman-teman, kalian bisa berkomentar di bawah ini teman-teman ya. Dan ya oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Dadah. Ini zombie dari tadi ngikutin parah, woi. Woi, awas lah, woi.